Jagat media sosial Palembang dihebohkan dengan postingan akun Instagram @palembangterciduk. Dalam postingannya pada Rabu 4 Januari 2023, akun tersebut memposting sebuah video yang memperlihatkan seorang wanita yang bersembunyi di bawah kolong rumah. Dari postingan @palembangterciduk, wanita bersembunyi di bawah kolong yang di bawahnya air terdengar menangis terisak-isak. Warga yang menyaksikan sempat heboh karena perilaku tak biasa dari wanita di dalam video itu. Mana kak? Apa ini? Akun @palembangterciduk selanjutnya memposting video kedua dari lanjutan video menangis di bawah kolong rumah tersebut. Tampak wanita yang belum diketahui identitasnya ini mengenakan pakaian yang cukup minim berwarna hitam. Redaksi juga belum mendapat informasi apa motif wanita tersebut melakukan aksinya ini. Dari raut wajahnya terlihat dirinya sedang depresi dan ketakutan. Para emak-emak di lokasi kejadian memegangi wanita itu dan berusaha membersihkan badannya yang kotor dan basah kuyup. Postingan @palembangterciduk ini juga mengungkapkan lokasi kejadian peristiwa ini berada di kawasan Jalan Bungaran 5, Lorong Swadaya 1, Kota Palembang. Nyampak min api jadi bawah rumah. Kenti baju dulu, malam.